Yang ketiga tadi soal MKMK. Kan sekarang yang terbelah itu soal putusannya Mahkamah Konstitusi. Yang mana yang kamu jelaskan aja. Oke. Kan sekarang ada dua keterbelahan di tengah masyarakat, satu yang ibaratnya enak bahasanya enggak apa-apa ya. Soal lokal dan non lokal ibaratnya. Oke, oke. Ya. Ya, ini baru jelas itu. Karena kalau bicara soal, bahasanya aku takut menyakiti orang. Enggak apa-apa. Karena ini kan yang ditunggu-tunggu teman-teman, kalau saya komentar soal naturalisasi, soal local pride. Ya. Ya, ini sebenarnya perlu diskusi yang panjang lagi soal ini. Oke. Okay. Yang pertama, perbedaan pemain kita dengan pemain-pemain dari luar. Ya, ketika pertandingan itu berlangsung, kelihatan mana tim nasional yang dibentuk pemain-pemainnya berasal dari kompetisi yang berkualitas. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat bagaimana pemain-pemain dari Jepang, ya, ketika mereka ditekan, pemain-pemain dari Spanyol, ketika mereka berada dalam tekanan, mereka masih tetap bisa tenang, bisa percaya diri, bisa keluar dari kesulitan itu dengan semua keterampilan sepak bolanya, dengan semua keterampilan teknik, skill sepak bolanya, pemahaman taktiknya itu sudah benar-benar paham, ya. Nah, sementara ada beberapa situasi pemain-pemain kita terlalu mudah kehilangan bola, ya, terlalu mudah kehilangan bola, kemudian apa namanya? Dan kehilangan bola itu bukan tidak semata-mata hilang karena pemain yang punya bola salah pas. Tapi kadang-kadang banyak sekali momen ketika temannya punya bola, pemain yang lain tidak berada di posisi yang ideal. Akhirnya apa? Kick the ball away kalau kata apa? Yang penting tendang bola sembarang saja. Nah, ini tentu kalau kompetisi kita bagus, berkualitas, kesalahan-kesalahan mendasarnya nggak akan terulang lagi. Kemudian kesalahan taktik, ya, bagaimana posisi ketika kita bertahan, jumlah orang dengan jumlah lawan, jumlah kita dengan jumlah lawan itu sama, jumlah lawan lebih banyak dengan pemain kita, atau jumlah pemain kita lebih banyak dengan pemain lawan. Ini keputusan-keputusan yang harus cepat dilakukan oleh pemain, ya. Saya melihat, saya kemarin nonton beberapa tim ini, ya, ada yang ulangan itu. Ada beberapa tim yang main bolanya ya memang masih sepak bola anak-anak, ya, seperti itu gitu. Tapi ada tim yang main bolanya udah di atas umurnya mereka. Ya, Ekuador coba lihat main bolanya. Rapi sekali. Dia bisa build up, dia bisa sweet play. Ya, lapangan GBT itu dia kuasai semua tuh. Ya, kemudian Spanyol, ya, ya, kita nggak usah bicara Spanyol lah, Jepang. Ini anak 17 tahun, tapi main bolanya sudah melebihi batas umurnya. Tapi ada juga yang masih 17, tapi mereka main ya seperti itulah 17. Ya, ini semua berasal dari tentu dari pembinaan, dari kompetisi, dari kualitas kompetisi usia muda di negaranya itu. Oke, yang kedua apa tadi? Pemain asing, ya? Pemain diaspora. Saya tidak akan komentar pemain itu individu-individu, karena buat saya ini pemain muda. Ya, kalau mereka bagus, ya mereka harus bagus menjadi sebuah tim. Ya, buat saya kalau saya komentar pemain ini bagus, pemain ini bagus. Sementara tanpa saya sadari, saya memang hakimi pemain-pemain lain. Ya, jadi keberhasilan mereka kemarin mendapatkan 2 poin itu keberhasilan mereka bersama semua. Ya, bukan hanya sukses karena 3 pemain. Ya, 3 pemain ini nggak akan bisa main kalau yang lain yang lokal-lokal itu nggak bantu mereka. Ya, oke, sekarang naturalisasi dan lokal. Local pride sekarang ini yang sering ini brandingnya Kut Fahri ini, kan, yang netizen sering membela ini. Oh ya, ya. Ya, sekarang ini, ya,
semua orang bisa jadi wartawan kan? Dengan ini, dengan HP semua orang bisa jadi wartawan. Dulu zaman saya main bola, ya zaman Coach Widodo main bola, kami baru bisa tahu penampilan kami bagus atau enggak besok setelah Jawa Pos itu muncul. Ya, berita. Setelah besok Jawa Pos muncul, Surya muncul, baru tahu kami, oh Fakri main bagus, Widodo main jelek, skor ini wasit bagus. Sekarang enggak. Sebelum pertandingan semua udah bisa mengulas itu. Ya kan? Semua bisa mengulas, semua sekarang bisa jadi wartawan. Netizen bisa jadi wartawan. Bahkan analisa mereka lebih hebat dari analisa wartawan itu. Ya. Dan bahkan yang lebih parah lagi, yang memberikan komentar soal sepak bola, soal teknik, soal taktik, soal penampilan timnas, soal naturalisasi lebih bagus, soal lokal lebih jelek, itu bisa jadi sepanjang umurnya, seumur hidupnya, itu sekalipun belum pernah menendang bola, tapi udah bisa memberikan penilaian seperti itu. Tapi salah nggak? Nggak salah. Silakan saja memberikan itu. Tapi pesan saya sekarang, saya sampaikan bahwa tidak perlu berlebihan, ya, memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi ini. Ya, karena tanpa disadari, pujian yang berlebihan itu bisa menyakiti pemain-pemain lokal kita. Ini sepak bola 11 orang. Ya, 11 orang. Perlu hati-hati di sini. Nah, siapa yang memulai menimbulkan perpecahan ini? Saya enggak tahu siapa yang memulai itu. Ya, gak? Tapi ketika pujian yang berlebihan terhadap pemain-pemain naturalisasi seolah-olah keberhasilan timnas kita sekarang ini hanya karena mereka. Kalian lupa bagaimana hebatnya Ridho? Ya. Hah? Bagaimana Nadeo? Hernando? Tapi enggak. So, kalau saya enggak tahu kalau tim ini gagal, bisa jadi yang salah itu yang lokal-lokal semua. Berhentilah berikan pujian ini yang proporsional. Itu yang dibutuhkan gitu. Itu yang dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia, oleh anak-anak sepak, oleh pemain lokal Indonesia yang sekarang ada di timnas, itu yang mereka butuhkan itu. Ya. Apalagi itu ya, terakhir 3 tadi ya. Oke, sip. Ada lagi? Boleh satu lagi, Bang? Boleh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.